بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الله alamin di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat dan ilmu ini kembali lagi kita di Serambi Islami Mutiara Hati TVRI kami kembali, masya Allah. Dan pada kesempatan kali ini kita memiliki tema yaitu usul atau dasar dari tasawuf ini, masya Allah ini ya, ini ilmu uh, sangat penting buat kita pastinya. Dan tentu saja saat ini sudah bersama kita guru kita yang kita sayangi, Syekh Muhammad Fathurrahman M.A.G. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat ya Syekh ya? Baik, al Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Syekh uh, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, izinin Ali untuk nyapa yang ada di studio loh Syekh. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini abang, adik, atau apa nih? Abang aja ya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. alamin Ini Alhamdulillahirrohmanirrohim di studio kita sudah kedatangan tamu yang mulia nih ya. Uh, dari Petik atau pesantren teknologi informasi dan komunikasi. Ini dari rangkapan Jaya Depok, betul ya? Baik, Alhamdulillah, Amin. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, mari sama-sama sebelum kita masuk ke dalam tema kita, kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita, Muslih SPD Al-An'am 153. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله one last Tampouco Azim. Baik, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan baik Alhamdulillah, Alamin, kita akan masuk ke dalam tema kita pada kesempatan kali ini, usul dasar tasawuf. Masya Allah, Aliyakin, jemaah di rumah dan yang ada di studio pasti banyak sekali pertanyaan ya. Namun sabar dulu, kita akan coba ulas mengenai tasawuf ini uh, lebih dalam lagi. Baik Syekh uh, Muhammad Faturrahman Rahman, dalam merupakan guru kita tercinta, beliau adalah merupakan pimpinan tarekat pondok pesantren Idrisiyah Tasik Tasikmalaya. Indonesia ya. Betul. Uh, di Jakarta ada apa cabang apa apa sih? Ada di Juanda 3. Di Juanda 3. Baik, alhamdulillah. Baik. Uh, kita akan masuk ke dalam tema kita ini Ali. Uh, Syekh Muhammad. Uh, usul dasar tasawuf ini memang uh, banyak orang kalau misalnya dengar tasawuf, hmm. ih kayaknya berat gitu ya. <laughs> tasawuf ini seperti apa gitu nah mungkin uh, Syekh uh, Muhammad bisa terangkan sedikit. Ya, baik. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رؤى مخدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام bin'matiil imani wal islam musolyan 'alan nabiyil mustofa wa alihil mustaqmilina syarofa amma ba'd jamaah sekalian pemirsa TPRI dimanapun berada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah telah menggerakkan hati kita kemudian persiapkan hati kita untuk menerima petunjuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hmm. adik adik sudah siap ngajinya. Siap, Duh. alhamdulillah. Ada yang ngantuk enggak ya? <laughs> Kita akan membahas dalam kajian tasawuf dengan tema usul tasawuf. Usul tasawuf, usul usul lawannya adalah puru. Usul artinya asal, puru cabang. Hmm. Kalau kita ilustrasikan dengan pohon, uh -huh. usul itu ibarat batangnya. Hmm. Kemudian, puru adalah dahannya, ranting-rantingnya. Kalau diilustrasikan dengan bangunan, usul adalah pondasinya. Kemudian, puru adalah bangunan yang berada di atas pondasi tersebut. tersebut. Jadi, usul itu artinya pokoknya hmm. atau sumber-sumber utamanya. Nah, kita akan sedikit mereview apa itu tasawuf. Hmm. Jadi, tasawuf itu adalah ilmu yang ada di dalam agama kita, selain daripada ilmu tauhid dan ilmu fikih. Hmm. Para ulama menyebutnya Arkanuddin rukun agama kita ada tiga. Ilmu tauhid tentang keimanan, ilmu fikih tentang aturan dalam ibadah, tasawuf tentang batin kita. Jadi, tasawuf ini ilmu batin, ilmu hmm. yang berkaitan dengan hati atau ruh jiwa manusia. Hmm. Hakikatnya, ilmu tasawuf itu yang menjadi ruh di dalam ajaran Islam, Islam sekaligus sebagai mutiara dari ajaran Islam. Kira-kira, kalau mutiara besar apa kecil? kecil kecil tapi tapi wah ya? tapi mahal mahal ya, mudah-mudahan dengan belajar ilmu Amin. tasawuf di pagi hari ini kita mendapatkan ruh Islam sekaligus mutiara ya di dalam Islam ketika kita membahas di pagi hari ini usulnya pokoknya dari ajaran tasawuf kita akan bisa melihat prime daripada ajaran tasawuf seperti apa ajaran tasawuf itu Hmm. nah maka kita ambil sebagai referensinya apa yang telah ditulis oleh seorang ulama dari madhab syafi'i yang sangat terkenal imam an Nawawi. Hmm. nah imam an Nawawi rahimahullah nama lengkapnya adalah al imam al hujjah Abu Zakaria Yahya bin Sharafuddin an Nawawi. Hmm. dari kitab al maqasid ada lima usul tasawuf. Ada lima sumber utama dari ajaran tasawuf. Jadi ada lima pokok-pokok ya, ajaran tasawuf itu. Mari kita buka satu persatu. Hmm. Ya. Siap? Siap. Fokus ya, konsentrasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, hmm. pemirsa TPRI, mana saja yang lima yang menjadi usulnya, yang menjadi pokoknya dari ajaran tasawuf itu? Yang pertama adalah takwa Allah wal alaniyah. Hmm. Ajaran pokok dari ilmu tasawuf adalah takwa kepada Allah, tunduk kepada Allah. Baik pisiri dalam keadaan rahasia wal alania atau di tempat yang terbuka. Takwa yang dimaksudkan yang menjadi usul sumber ajaran tasawuf adalah takwa yang komprehensif. Takwa yang lengkap ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti ajaran hmm. pisiri wal alania. Yeah. Baik dalam keadaan rahasia tersendiri atau di dalam keadaan situasi kondisi di halayak banyak orang. Iya, baik kita tahan dulu Syekh. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, uh, jangan kemana mana tetap bersama kami di Serambi Islami Mutiara Hati. TVRI kami kembali. Kembali lagi di Serambi Islami, Mutiara Hati, TVRI kami kembali. Dan untuk pemirsa di rumah yang baru bergabung bersama kami, tema kita pada kesempatan kali ini adalah Usul Dasar Tasawuf bersama guru kita, Syekh Muhammad Faturahman MAG. Baik, uh, Syekh, tadi kita masih dalam yang pertama ya, Satu. yang pertama, uh, dimana takwa kepada Allah di dalam sepi maupun ramai. Hmm. Biasanya memang ya, kalau ramai agak-agak apa ya takwa gitu kelihatannya <laughs> Pak Sepi mulai nakal ya kan ini, ini dia baik saya silakan baik kita lanjutkan jamaah sekalian pemirsa TPRI usul atas saub pokok ajaran tasawuf yang kedua adalah itba'us sunnah fil aqwali wal af'al yaitu mengikuti itba kepada sunnah sunnah itu ketetapan, perilaku, kebiasaan tentu dari uswatun hasanah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai umat Islam punya apa? Role model. Hmm. Jangan sampai kita mengidolakan, memfigurkan yang tidak dapat kelayakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang menjadi figur sehingga ajaran tasawuf itu sumber pokoknya adalah itba'u sunnah mengikuti jejak langkah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita melihat dan melacak bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bertindak dari mulai bangun tidur sampai kembali tidur hmm. semuanya mencerminkan kebaikan kedamaian dan tidak ada satu orang di buka bumi ini yang tercatat sisi kehidupan dari seluruh aspek kehidupannya di dalam lembaran sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya tercatat dengan baik karena semua mengandung nilai kebaikan, mengandung nilai kebenaran. Mungkin sekilas apa sih bersin ya? Bersin aja ada ajarannya yang mendengar pun diberikan ajaran lagi semuanya adalah mengandung nilai kebaikan apalagi menyangkut urusan urusan besar tentang tatanan hukum bagaimana berinteraksi dengan yang non muslim hal-hal hmm. kehidupan tentang ekonomi semua dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah maka ajaran tasawuf bersumber dari ajaran pokoknya adalah itba'us sunnah mengikuti perilaku sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang kita kaji dalam seluruh ajaran tasawuf ya sumbernya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi sabarnya? Hmm. Kalau kita kan kadang-kadang belajar baru ya ditambah durasinya sedikit Udah deh. sudah hilang sabarnya. Hmm. Ada masalah aja di pesantren dengan teman sudah nggak betah katanya sudah hilang kesabaranku hmm. makanya stoknya harus banyak. <laughs> Coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam beliau dakwah terkenal ke negeri Toib. Bagaimana perilaku orang Toib kebanyakan memperlakukan Nabi kurang ajar, dilempari kemudian diolok-olok. Hmm. Tapi bagaimana sikap Rasulullah SAW sabarnya dalam dakwah? Luar biasa. Datang malaikat Jibril memberikan apa? Fasilitas. Wahai Muhammad, kau berdoa saja kepada Allah. Kalau engkau mau, aku hancurkan. Aku hancurkan masyarakat Taib. Tapi bagaimana kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi berdoa, Allahumma gfir fa innahum kaumul layak Indah sekali dengan doa, cacian, makian, ejekan, penghinaan, dibalas dengan apa? Dengan kemuliaan doa kepada Allah, ya Rob, ampuni kaum itu. Karena kaum itu memperlakukan kepadaku yang tidak baik, karena mereka tidak mengenalnya. Hmm. Ini kesabaran Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Nah, sobar adalah bagian dari ajaran tasawuf. Nah, kita bisa merekam bagaimana kesabaran Nabi, karena Nabi lah sebagai sumber utama dari ajaran ilmu tasawuf. Masya Allah, ya, ini dari dua poin aja nih, uh, Syekh. Kalau misalnya kita gali, udah ada kurikulum sendiri nih pastinya, ya. Dan, memang, uh, dan sekarang mungkin bisa nggak sih dibilang pada saat uh, ramai, mohon maaf ya, batin. pada saat ramai. Kita tuh takwanya luar biasa, gitu ya. Atau pada saat sendiri kita mulai agak nakal, ini bisa disebut munafik atau enggak? Iya. Ya. Itu sebetulnya adalah tahapan dan proses. Hmm. Jadi jangan dulu pakai stigma yang wajar. Oh, pesimis ya baik-baik. <laughs> ya, <laughs> ya. Jadi munafik itu ya. suatu yang ya. stigma yang berbahaya. Gitu. Ya. Nah, jadi wajar. Namanya belajar. Benar. Pernah nggak dulu belajar jalan? <laughs> Kapan? atau iya, ngai jatuh nggak jatuh nah kalau jatuh sama orang tuanya udah uh, sar oh. ya. di marah marahin bangun lagi ayo tapi harus apa dibangkitkan hmm. jadi kita dalam menjalankan agama termasuk mengamalkan ilmu tasawuf hmm. ada salah wajar hmm. kita belajar hmm. Hmm. nah kita motivasi ya baik jamaah sekalian pemirsa tvri kita lanjut ke poin yang ketiga usul tasawuf yang ketiga sumber atau pokok ajaran tasawuf yang ketiga adalah al irad anil khalki al irad anil khalki berpaling dari makhluk wah ini kalau nggak dijelaskan salah paham salah paham iya. gagal gagal paham. paham udah belajar tasawuf nanti lari ke gunung Nah lo enak eh, Kenapa <laughs> ngamalin usul tasawuf yang ketiga? Apa menghindar dari, dari makhluk? Mahluk. Jadi nyari ke tempat yang apa? Tempat yang sepi sendirian. Belum selesai ini. Hmm. Ya. Kita jelaskan apa yang dimaksud usul tasawuf yang ketiga ini. Sumber pokok ajaran tasawuf yang ketiga ini al ikrod anil khalki artinya jiwa kita berpaling dari makhluk berhadaplah kepada Allah. Allah. Jadi jangan sampai aktivitas kita karena karenanya hmm. makhluk. Kita mau bersih-bersih kalau ada orang. Hmm. Kita mau belajar semangat kalau ada gurunya. Nah, kalau semua aktivitas kita karenanya karena kita menghadap kepada makhluk, hmm. tujuannya kepada makhluk, ingin dapat pujian dari makhluk. Maka tidak akan melahirkan etos kerja ibadah yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hmm. Jadi belajar dengan ilmu tasawuf bahwa usul tasawuf yang ketiga, pokok ajaran tasawuf yang ketiga adalah al-irran, anil, khalki, berpaling hmm. kita dari makhluk, jiwa kita, hati kita. Artinya semua aktivitas kita jangan karena mahluk, makhluk, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nah kalau kita belajar berpaling dari makhluk bukan mengejar makhluk bukan ingin dapat pujian dari makhluk bukan ingin dapat apresiasi dari makhluk maka kita akan menghasilkan ibadah-ibadah yang berkualitas kemanfaatannya akan besar hmm. kenapa karena dorongannya adalah lillah karena Allah Subhanahu, Subhanahu Wa Taala ta jadi kalau sudah karena makhluk capek hmm. ya, capek kalau karena makhluk Nah, maka kita belajar palingkan. Palingkan itu bukan berarti kita menjauhi makhluknya, menjauhi manusia, tapi batin kita. Jangan sekali-kali karena manusia palingkanlah dari makhluk, palingkanlah hati kita dari manusia, hadapkanlah hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, ketika kita membangun persaudaraan, teman, karena Allah menjadi indah, ketika susah ditolong. Tapi kalau persaudaraan kita, pertemanan kita karena hartanya, nah, nah kalau sudah bangkrut di mana? Bubar. bubar Kalau sudah nggak sesuai seleranya, bubar. Mm -hmm. Tapi kalau persaudaraan kita, persahabatan kita, hati kita menghadap kepada Allah, ingin dapat pujian dari Allah, bukan dari orang itu. Kita bersahabat tuh karena Allah. Maka ketika kita salah akan diingatkan oleh saudara kita. Ketika kita malas akan disupport oleh saudara kita kenapa persaudaraannya persahabatannya Lillah karena Allah bukan karena makhluk inilah pengertian dari ajaran pokok tasawuf al-irod anil kholqi palingkan hati kita dari makhluk dan sebaliknya hadapkan hati kita selalu karena Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjut yang ke berapa ya sekarang keempat yang keempat yang keempat, usul tasawuf adalah arido Ar anillah. Arido Ar anillah, belajar hati kita rela hmm, ridho karena Allah. Hmm. Ridho kepada Allah, pertama, ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita, sebagai sembahan kita. rodi tubillahi ya robba kita belajar hati kita. Ridho itu bukan di mulut. Hmm. Uh, saya rido, tapi hatinya nggak rela. Rido itu bukan di mulut, rido itu di hati. hati Nah, rido kepada Allah sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Yang kedua, kita belajar rido terhadap seluruh aturan Allah. Allah memerintahkan, Allah melarang. Kita belajar rido, diperintah rido untuk menjalankannya, dilarang rido untuk meninggalkannya. Jadi, usul tasawuf yang keempat ini adalah membangun kesadaran di dalam batin kita, jiwa kita, ridho kepada Allah, ridho kepada perintah Allah, Allah. ridho kepada larangan Allah. Allah, dan yang terakhir, ridho terhadap takdir dan pemberian Allah. Ini mulut kita, pemberian siapa Allah. Mata kita pemberian siapa Allah. hidung kita pemberian siapa Allah. Kalau dibandingkan hidung kita dengan orang Barat, kira-kira mancung yang mana? Barat. Eh? Ya. Baratnya. Ridho nggak? Ridho. Ridho. Iya. Jadi apapun yang Allah berikan kita belajar Ridho. Kenapa fisik bukan jadi ukuran, tapi ukuran tadi takwa kepada Allah. Allah uji, yang mancung diuji ya yeah. mm -hmm. sombong apa enggak mm -hmm. yang manclem <laughs> diuji pun. juga sabar apa mm -hmm. enggak rido apa enggak mm. jadi rido terhadap takdir ketetapan Allah rido terhadap pemberian pemberian Allah Subhanahu Wa Taala nah kalau kita belajar rido insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia tapi, kalau sudah tidak ridho, keluh kesah yang ada. Benar, aduh, masya Allah, ini baru empat poin ya, dan banyak pelajaran yang luar biasa yang kita dapatkan. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap sama kami diserang di Serambi Islami, Mutiara Hati TVRI. Kami kembali. kembali lagi di Serambi Islami, Mutiara Hati dan masih dalam tema kita uh, membahas tentang usul atau dasar tasawuf bersama guru kita Syekh Muhammad Fathur Rahman M.A.G. Baik tadi kita sudah membahas empat poin dasar dari tasawuf dan kita akan masuk ke poin yang kelima saat ini, Syekh. Ya. Baik silakan. Syih. Ya baik kita lanjut yang terakhir hmm. yang kelima adalah kembali kepada Allah baik dalam keadaan senang Leluasa atau dalam keadaan sempit, susah hmm. kembali kepada Allah. Artinya batin kita, karena ilmu tasawuf itu konsen hati kita, jiwa kita. arruju ilallah kita belajar jiwa kita selalu kembali kepada Allah. Kita dikasih nikmat kembali kepada Allah, dikasih musibat kembali, kembali kepada, kepada Allah. Allah. Tapi sering-seringnya nih, kalau lihat wajah-wajahnya mm -hmm. yang sering. Pulang kepada Allah, ngadu kepada Allah. Kalau lagi bahagia atau lagi susah, susah eh. kayaknya sama dengan orang klasik. <tuk> 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 kalau curhat, biasanya lagi seneng atau lagi susah. Susah datang ke ustadz, kalau lagi seneng atau lagi susah. Lagi susah, nah ini mindsetnya yang salah. Hmm. Kembali kita kepada Allah, jiwa kita harus selalu kembali kepada Allah, karena kita ini adalah milik Allah. Semua yang Allah titipkan dari panca indera kita yang sempurna, keluarga kita, harta, ilmu, semua adalah dari satu sumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu tasawuf yang menjadi pokok dari ilmu tasawuf, kita belajar mengembalikan itu semua kepada Allah. Jadi, Baik dalam keadaan senang Kembali kepada Allah Kembalikan Alhamdulillah Diberi musibah oleh Allah Pahit sekalipun kembali kepada Allah Dengan bersabar Mengadu kepada Allah Jadi berlatih sebelum kita pulang kepada Allah Kita belajar pulang kepada Allah Ini semua akan pulang kepada Allah? Pasti soalnya. Ada yang satu abad gak umurnya? Enggak ada Kira-kira kalau lihat di majalah umur manusia paling tua paling berapa 100 berapa ya, ya? paling 100 lebih sedikit Belum. itu pun sudah apa lemah fisiknya. Hmm. Nah kita semua akan kembali kepada Allah dalam ilmu tasawuf sebelum kita kembali yang sesungguhnya ruh kita kepada Allah maka kita belajar jiwa kita untuk selalu arruju'u ilallah selalu kembali kepada Allah, Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala Nah, insya Allah kalau jiwa kita dalam keadaan lapang seperti sehat hmm. sukses atau dalam keadaan sempit sakit ya bangkrut tetap itu semua dikembalikan kepada Allah, Allah. maka kita akan menjadi apa enteng hmm. Coba kalau kita lagi sukses ya yeah. menepuk dada merasa jasa sendiri kemampuan sendiri. Kita akan menjadi orang yang sombong. Ketika kita diberi musibah, kemudian menggerutu, nggak menerima. Apalagi nyari kambing hitam di kota nggak ada kambing hitam. Nah, kita akan menjadi orang yang apa? Yang putus asa. Nah, disinilah ilmu tasawuf mengajarkan kepada kita selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hidup ini menjadi nikmat, hidup kita menjadi tenang. Bebannya menjadi teratasi, di mana batin kita, jiwa kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa poin memang yang disampaikan oleh Syekh ini. Uh, ...mukul banget sebenarnya hmm. kalau misalnya kita catat... ...dan jadi pegangan buat hidup kita. Baik, lima poin sudah kita sampaikan. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi. Dan sebelum Ali Kesik kesempatan... ...buat yang ada di studio untuk pertanyaan... ...Ali juga punya pertanyaan nih, Syekh. mau ketinggalan. <laughs> Gak mau ketinggalan. Baik, uh, dengan kesibukan Syekh yang saat... Uh, ...luar biasa pasti sibuknya ya. Hanya momen ini mungkin kita bisa bertanya kepada beliau. Baik, Syekh uh, Muhammad ini... ...luar biasa. Banyak sekali orang yang uh, memiliki... Uh, ...pemikiran atau uh, stigma. Dia bilang... Wah, uh, ente belum pantas belajar tasawuf katanya. Umur ente masih 20 kata dalam kita aja kalau umur ente udah 40 baru belajar tasawuf. Ini sebenarnya barometer seperti apa sih uh, untuk untuk mempelajari tasawuf dari segi umur ya. Itu salah satu pendapat pemahaman yang salah. Hmm. Jadi belajar ilmu tasawuf itu seperti kita belajar ilmu agama yang Lain. lainnya, ilmu tauhid maupun ilmu fikih. Hmm. Jadi ilmu tasawuf ini harus diajarkan semenjak dini. Hmm. Seperti kedua ilmu keislaman yang lainnya. Hmm. Karena ketiga ilmu yang tadi tauhid, fikih dan tasawuf ini harus menyatu dalam satu tindakan, satu ucapan. Hmm. Nah, kalau kita ibadah kita tidak bertasawuf, ruku kita, sujud kita tidak dengan hati yang khusyuk kepada Allah, hmm. maka menjadi kosong adanya. Ah, kosong, tidak bermakna. Maka belajar tasawuf harus semenjak dini. Bukankah dalam ajaran tasawuf mengajarkan sabar, mm -hmm. ridho iya. syukur, takwa kepada Allah? Allah. Nah, mm -hmm. kalau nunggu usia 40 tahun, siapa yang ngejamin umur kita sampai 40 tahun? Betul. Iya. Nanti di bawah 40 tahun. Tindakan-tindakan mm -hmm. kita akan apa? Mm -hmm. Tindakan-tindakan kita tidak manusiawi. Betul. Sebab dengan tasawuf memanusiakan manusia. Hmm. Ya. Masya Allah. Jadi menanamkan kesabaran, syukur, ridho, cinta kepada Allah itu semua adalah ajaran-ajaran tasawuf yang pokok. Sehingga kalau tidak diajarkan semenjak dini justru akan hmm. kesulitan. Hmm. Di mana jiwanya kotor, jiwanya liar. Hmm. Jadi ketika untuk dibersihkannya betapa sulit. Kerata, karatan karatannya, nah begitulah gambaran maka belajar ilmu tasawuf itu harus semenjak Didi. semenjak dini seperti ilmu tauhid dan ilmu fikih. iya tuh Masya Allah ya artinya sudah kita sama-sama kita patahkan bahwa uh, membahas atau tentang ilmu tasawuf ini memang semenjak dini ya udah putus tuh kalimat-kalimat uh, bentar aja umur sekian putus ya Masya Allah Masya Allah ya baik sekarang kita kasih kesempatan kepada yang di studio untuk bertanya siapa yang ingin bertanya? saya Masya Allah hebat Minari Petik nih ya semua memiliki pertanyaan masing-masing kita mulai dulu dari abang sebelah kanan Ali silakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syekh, Nama saya Doni Darmawan Mohon izin bertanya sebelumnya Jadi Yang ingin saya tanyakan Dalam berbagai macam ilmu itu kan ada Yang ahli-ahlinya Nah ilmu tasawuf ini kan ahlinya Ilmu disebutnya juga ahli sufi Yang dipertanyakan Mengapa Para ahli sufi itu Berbeda dalam mendefinisikan tentang tasawuf, apakah dasar-dasarnya berbeda dan manakah yang sekiranya untuk jadi pedoman kita untuk pegangan kita? Ya, ya terima kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Doni, silakan saya Nah, jamaah sekalian, pemirsa TVRI. Kalau kita melihat literatur kajian-kajian tasawuf yang berjilid-jilid yang banyak, pasti kita akan bingung. Maka, harus membutuhkan orang yang pakar di bidangnya. Tadi sudah disebutkan ada ulama sufi atau ada seorang mursyid yang memang punya kepakaran dalam ilmu tasawuf sekaligus mengaplikasikan dalam kehidupan. Nah, kalau kita melihat tasawuf. Definisinya saja setiap ulama pasti akan beda mendefinisikannya. Hmm. Hmm. Akan tetapi sebetulnya perbedaannya itu hanya di wilayah teknis sudut pandangnya saja. Hmm. Tapi yang disebut dengan esensinya hmm. mempunyai kesamaan. Ya, mempunyai kesamaan. Jadi kalau kita mengambil misalnya ilmu tasawuf itu ilmu ilmu bihi ahwalun nafs, ilmu yang mempelajari tentang kondisi jiwa manusia. Hmm. Itu semua sama. Jadi esensi daripada tasawuf ketika didefinisikan adalah esensinya ilmu yu'rafu bihi ahwalun nafs. Ilmu untuk mengetahui tentang jiwa manusia, baik jiwanya mahmudah Maupun mazmumah, maupun jiwa yang baik, ataupun jiwa yang buruk, buruk. dan bagaimana cara membersihkannya, hmm. itu yang menjadi esensi dari definisi ilmu tasawuf. Jadi, ilmu yang membedah tentang jiwa manusia sehingga akan mengetahui baik dan buruknya, dan bagaimana cara membersihkannya. Hmm. Nah, jadi itulah esensi dari ilmu tasawuf atau definisi tasawuf. Perbedaan itu hanya dari sisi sudut pandangnya saja. Mm -hmm, iya, jadi uh, sudut pandang para guru atau para sufi mm -hmm. memang macam-macam, uh, tapi tetap poinnya adalah satu ya. Betul. Nah, uh, tadi uh, ada satu pertanyaan lagi, mungkin kira-kira uh, apa yang harus diikuti ya? Ya, yeah. yeah, yang harus beliau ikuti kemana nih arahnya untuk 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 patokan? Oh, iya, setiap ilmu ada kepakaran. Mm -hmm. Ilmu ekonomi ada pakarnya, Betul. ada yang punya mm -hmm. apa sertifikasinya. Mm -hmm, ya. Begitu juga dalam ilmu tasawuf. Ya, ada orang yang mempakarinya. Di bidang ilmu fikih ada yang mempakarinya. Di bidang tauhid juga demikian. Nah, kita kalau ingin mendapatkan ilmu tasawuf yang supaya kita bisa mudah memahaminya, menjadi simpel adanya, bahkan menjadi mudah dalam mempraktekannya, nah, maka kita harus mengikuti kajian-kajian dari ulama yang membidangi ilmu tasawuf. Para ulama menyebutnya ulama supi. Kalau ilmu pikih disebut pukoha. fukoha ya, ahli pikih. Hmm. Kalau ahli tasawuf seorang supi atau seorang mur, mursyid Mursi. seorang pembimbing, nah jadinya kita akan lebih mudah untuk mempelajari, memahami, termasuk mengamalkannya. Hmm. Contoh saja, misalnya kalau kita belajar ilmu, misalnya apa ilmu silat. Hmm. Kalau baca buku teks, kira-kira bingung nggak? Bingung. bingung. Deh. Tapi kalau kita masuk ke perguruan langsung silat yang udah. resmi nah. sekali, dua kali okay. aja kita sudah bisa apa? Hmm. Memahami dan mempraktekannya. Iya, baik. Uh, jadi poinnya kalau bisa jangan sampai belajar dari buku aja, cari guru yang benar hmm. ya, Insya Allah ya. Kayak tadi sebenarnya kita sikapi di awal juga ada kalimat. Oh, lari dari makhluk gitu kan ya. <guluh> Kalau baca dari buku dengan pemahaman yang sedikit maka akan ada di goa nanti <guluh> <guluh> Nggak dapat ilmu yang baik malah dapat ilmu yang buruk ya. Baik, sekarang kita kasih kesempatan lagi siapa yang ingin bertanya? <tuh> Masya Allah dari tadi kanan sekarang kiri silakan abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan. Uh, mohon izin untuk bertanya. Ya, silahkan. Uh, jadi gini, saya. Dalam ilmu dan nilai nilainya perlu kita pahami. Dan untuk pertanyaan yang akan saya tanyakan itu, bagaimana kita memahami keimanan dan ketakwaan kita yang keduanya berada di dalam hati saya. Hmm. Seperti itu. Ya. Terima ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keimanan dan ketakwaan? Gimana cara memahaminya? Sementara keduanya ada di dalam hati, oh, im, gak kelihatan nih, <laughs> cuma bisa dirasain. Baik, silakan Syekh. Ya. baik. Kalau kita belajar agama secara lengkap, tauhidnya dipelajari, fikihnya dipelajari, tasawufnya dipelajari secara bersamaan, maka kita akan bisa memahami lengkap agama, termasuk wilayah batin. Hmm. Takwa kita, keimanan kita akan di dalam hati kita. Hmm. Nah, ketika kita memahami agama secara komprehensif, kita akan bisa merasakan gejala-gejala keimanan kita nambah atau berkurang. berkurang. Hmm. Nah, maka di dalam agama kita ini. Karena ada yang zohir, ada yang batin, ada hati kita, ada panca indera, indera kita. Kira-kira berangkat ke sini, hatinya dulu, kakinya dulu. Hmm. Hatinya dulu, niatnya dulu, atau langkahnya dulu. Niat. Niatnya dulu. Pasti dari, niat di hati dulu. Hmm. Nah, maka belajar agama yang komprehensif, tauhid, fikih, dan tasawuf, antara ucapan, perbuatan, dan hati itu sejalan. Tapi, kalau kita hanya belajar fikih tanpa tasawuf, maka apa yang kita lakukan hanya perbuatan saja, tapi hatinya hmm. tidak tersambung dengan Allah. Jadi, bisa jadi sholat kita, puasa kita, hmm. amal sholat kita, menolong orang lain, ke kita itu hanya kedok saja, iya, iya. hanya topeng, topeng saja. saja. Jadi, menipu orang. Dan ini pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip oleh Imam Al Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, di mana Muad bin Jabal pernah menerima apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana amal manusia diangkat oleh malaikat Hafalbo. Malaikat yang membawa riang gembira karena yang dibawa yang diangkat adalah amal soleh. Tapi ternyata di hadapan Allah, Allah perintahkan malaikat hafal lemparkan amal itu kepada muka yang berbuatnya. Hmm. Kenapa Allah tidak bisa dikelabui? Hmm. Ternyata amal solehnya itu tidak ikhlas karena Allah, Allah tapi karena manusia, karena makhluk. Hmm. Bagaimana firman Allah? Kalian, hai malaikat. Telah tertipu seperti manusia di muka bumi, telah tertipu dengan si or dengan orang itu. Hmm. Mereka mengagumkannya, memujinya orang itu. Padahal amalnya itu bukan karena aku dan aku tidak akan pernah tertipu dengan amal si hamba. Wa anna alamul guyub. Aku yang mengetahui hal-hal yang gaib, termasuk gerakan hati kita. Apa karena Allah atau karena? Makhluk manusia, Masih. karena Allah, karena si dia. Hmm, ya. nah, artinya, jangan sampai ruku kita, sujud kita, menolong orang lain. Kita hanya topeng, disebut soleh oleh manusia, hmm. tapi dihitung salah oleh Allah. Allah. Masya Allah, cukup ya, Bang? Ya, baik pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serami Islami Mutiara Hati TVRI. Kami kembali. Kembali lagi di Serambi Islami Mutiara Hati TVRI kami kembali Dan untuk pemirsa di rumah yang saat ini baru bergabung Tema kita pada kesempatan kali ini adalah Masih mengenai usul dasar tasawuf bersama guru kita Syekh Muhammad Fatur Rahman M.A.K okay. Baik, Syekh uh, tadi Uh, pertanyaan demi pertanyaan ini uh, luar biasa. Kalau misalnya kita sikapi dari pertanyaan-pertanyaan dari petik ini, artinya adik-adik uh, kudus ini mulai tertarik nih uh, dengan tasawuf ya. Saya akan kan mungkin, uh, mungkin sama dengan Ali. Aduh, kenapa nggak dari dulu ya belajar tasawuf ya? Atau benar sekali harusnya tasawuf memang kita barengkan atau kita uh, jejerkan uh, belajar uh, tauhid dengan fikih. fikih sehingga akhirnya saling mengisi dan menjadi kuat uh, jiwa kita. Baik. Dan sekarang kembali lagi kita kasih kesempatan yuk untuk bertanya lagi. Siapa yang ingin bertanya? Saya. Ah masih kurang semangat. Yang paling semangat yang aku pilih. Siapa yang mau bertanya? Saya. Nah tuh dia. Ah ini bang. Oh, Insya Allah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jafar Takif. Mohon izin bertanya saya. Ya, silakan. Jadi tasawuf itu kan identik dengan orang-orang ahlu sufah yang pada saat itu tinggal di masjid. Nah, apakah ketika kita bertasawuf pada saat ini, kita juga harus seperti mereka, tinggal di masjid dan tidak boleh berpolitik, berbisnis, dan lain gitu. Terima kasih, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kalau misalnya kita perhatikan, saya, pembahasan, apa namanya, uh, pemahaman, pemahaman tasawuf dari adik-adikku dan mungkin pemirsa di rumah, koridor mereka memang masih dari buku dan uh, sejarah, ya. Betul. Ya, inilah Uh, yang memang Insya Allah Insya Allah dengan pelajaran yang hari ini kita berikan kita akan membuat pemahaman-pemahaman uh, tersebut uh, terbuka lagi dan akan semakin cinta dengan tasawuf. Masya Allah, Silakan Chef. Ya. Baik. Dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sekelompok yang disebut dengan ahlu supah. Hmm. Ahlu supah. Jadi rumahnya itu berada di samping Masjid Nabawi. Hmm. Masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak meninggalkan sholat berjamaah hmm. karena memang banyak yang usianya sudah tua renta hmm. ya ketika berperang sudah nggak kuat lagi nah mereka ini lebih memakmurkan masjid sampai turun satu surat hmm. satu ayat Alhumdulillahiminasyaitonirajim wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wala ta'du ta aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti man agfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta sadaqallahu alim nabi sesam diperintahkan bersabar menyertai mereka dalam tafsirnya para ulama mereka di sana adalah ahlu supah tadi, hmm. di mana di waktu pagi di waktu sore selalu menyeru Tuhan mereka berharap hanya satu yuridu Nawajah hmm. berharap kepada Allah subhanahu wa taala. Nah istilah tasawuf itu muncul di sekitar abad ketiga hijriah, di mana Asalnya disebut ihsan, jadi Jibril mengajarkan ihsan seperti ilmu tauhid. Di zaman Nabi, nggak disebut ilmu tauhid, yang ada adalah iman. Hmm. Di masa Nabi, pihak Ahdin Nabi, sallallahu alaihi wasallam, nggak disebut ilmu fikih. Tata cara ibadah itu disebutnya syariat atau Islam. Ketundukan tasawuf di zaman Nabi disebut ihsan. Setelah di zamannya para tabi'in, maka ulama-ulama tabi'in memformulasikan ilmu-ilmu tentang keimanan dengan rukun imannya yang enam. Disebutlah ilmu tauhid yang berjibaku konsen di dalam Islam dengan rukunnya yang lima, kemudian membuat sebuah konsep dan dinamai dengan ilmu fikih. Muncullah Imam Syafi'i, hmm. Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Itu semua ulama yang konsen dalam keislaman, dan ilmunya disebut ilmu fikih. Ada ulama yang konsen di dalam ihsan, ada Imam Hasan Al Basri, rahimahullah. Kemudian ada ulama-ulama yang lain merumuskanlah dari ihsan itu tentang sabar. Tentang mahabbah, cinta kepada Allah, tentang Ridho disebut ilmu tasawuf. Nah, jadi belajar ilmu tasawuf, mengamalkan ilmu tasawuf bukan berarti harus seperti ahlus supah saja. Hmm. Ahlus supah itu kebetulan saja, hmm. karena tenaganya sudah lemah, hmm. mereka lebih ingin menghidupkan, memakmurkan masjid, masjid Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka, kalau orang berpolitik, berekonomi menjadi pejabat jiwanya ditempa dengan tasawuf jadi pejabatnya punya integritas, Masya Allah. berpolitiknya punya etika, hmm. masuk ke sektor bisnis jujur amanah hmm. semua tempaan dari ilmu tasawuf. Iya hmm. 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 baik paham ya bang ya paham ya. Memang uh, dengan adanya guru akan lebih uh, membuka uh, wawasan kita tentang tasawuf ini, Masya Allah. Baik, dan sekarang siapa yang ingin bertanya lagi? Saya! Mas, uh, semangatnya. Eh. Ayo, siapa yang ingin bertanya lagi? Saya! Iya, Abang boleh. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhadi. Uh, Mohon izin bertanya, Syekh. Ya, Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya kita harus selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah SWT, apapun itu baik jelek maupun buruk. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya kita siap menerima takdir Allah dimanapun, kapanpun, dan sepahit apapun itu? supaya kita bisa menerimanya. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk tasawufnya beliau. Masya Allah. Baru duduk. Baru duduk. Baru duduk <gak> dapat lima poin dan pertanyaan uh, tadi siapa namanya? Muhadi. Muhadi masuk tasawuf. Masya Allah. Silakan sih. Kalau anak-anak muda kita Aha. siap ditakdirkan Allah apapun dimanapun. Allah. Wah, Nikmat. Nih. Kehidupan ini jadi harmoni. Iya. <gak> menerima ridho hmm. kepada ketetapan Allah takdir Allah pemberian Allah ini luar biasa hmm. bahkan menjadi poin keenam dalam rukun iman kita hmm. rukun iman kita yang keenam apa menerima ketentuan iman percaya hmm. kepada ketetapan Allah. Allah baik buruk hakikatnya dari siapa Allah Allah nah kita persiapkan dengan keyakinan yang kuat ditempa dengan ilmu tasawuf Tumbuhkan sikap ridho. Jadi, kalau kita melihat mindsetnya begini: mana wilayah kita, domain kita? Mana wilayah Allah? Apa wilayah kita? Apa tugas kita? Beribadah kepada Allah, bekerja, berikhtiar yang halal, berdoa, berharap kepada Allah. Itu wilayahnya kita. Apa wilayah Allah? Tugas Allah: mentakdirkan, hmm. menetapkan, memberikan yakini takdirnya ketetapan Allah jauh dari apa dari kebatilan takdir Allah adalah penuh dengan keadilan dan kasih sayang, saya. jangan sampai orang capek habis energinya kenapa mikirin hari esok hmm. besok gimana ya lulus apa enggak ya habis energinya ngapalinnya enggak betul iya Kenapa salah Wilayah Allah, tugasnya Allah kita yang mikul berat, nggak berat. Jalankan tugas kita, wilayah kita bekerja, berusaha sesuai dengan aturan Allah, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, yakini takdir Allah hari esok penuh dengan keadilan dan kasih sayang Allah. Allah tidak akan pernah berbuat zolim sedikit pun kepada hambanya, sehingga takdir Allah itu akan berbanding lurus dengan... Usaha kita, hmm. kita sudah berbuat baik, bekerja yang baik, usaha yang baik, berdoa yang baik. Tapi, kok misalnya terjadi yang buruk? Jangan dulu buruk sangka, bisa jadi kemasannya buruk, isinya berhadiah. Hmm. Lahiriahnya membuat kita sakit, tapi kalau kita berbaik sangka dan terus di jalan Allah, maka dibalik yang kulitnya pahit itu. Justru berisi, apa manis-manis seperti durian? Hmm. Kulitnya boleh jadi ditakuti orang, tapi kalau isinya disukai, Sukai orang orang. Iya, baik, paham ya, Bang? Ya, masya Allah, luar biasa ya. Ini indah ya, indah sekali kalau misalnya memang kita benar-benar masuk oh, totally ke dalam self ini indah, tenang gitu ya. Nggak uh, terlalu banyak berpikir ke depan, jalanin aja yang sekarang ya. <laughs> Baik, uh, masih ada kesempatan sedikit tapi nih ya, uh, kurang lebih uh, dua menit. Siapa lagi yang ingin bertanya? <tuk> iya, boleh mic-nya dikasih mungkin. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maksud Hadiri Mohon izin bertanya saya Silahkan Mengenai poin yang kedua Tadi idbal sunnah mengikuti sunnah Kita hidup pada zaman yang modern ini Apakah kita masih relevan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Seperti yang Rasulullah sebutkan Disunnahkan untuk belajar memanah Untuk menaiki kuda Sedangkan di zaman yang modern ini Kita udah ada alat yang canggih seperti tembak dan lain-lain terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, Masya Allah, ya. memang kita disuruh memanah berkuda, berenang ya, kalau berenang masih oke okay, mungkin ya, nah bagaimana dengan memanah dan berkuda, sekarang ada motor, bawa sekarang segala macam, lebih cepat, tapi mungkin saya punya jawaban tersendiri, silakan. baik, jamaah sekalian, pemirsa TPRI ini pertanyaannya ya. nih membuka, membuka keilmuan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hidup di 15 abad yang lalu kalau dilihat dari si ekonomi sosial politik budaya tentu akan terjadi perubahan mm -hmm. yang harus kita maknai sunnah Nabi itu esensi dari sudut esensinya mm -hmm. contoh misalnya Nabi SAW Alaihi Wasallam begitu giat mm -hmm. membersihkan gigi mm -hmm bahkan dalam hadisnya laulaan usyatko ala ummati lamartum siwak kalau tidak memberatkan kepada umatku membersihkan gigi, gigi mulut dengan siwak setiap sholat fardu lima hmm. kali ini kalau nyikat gigi sehari berapa oh, kan Duh. kalau disuruh lima kali berat <laughs> yang harus diambil semangat ruh dari sunnah nabi hmm. apanya membersihkan gigi dan mulutnya hmm. Yang harus kita maknai sunnah yang dimaksudkan oleh Nabi adalah membersihkan gigi dan mulutnya mm -hmm. tandipul pami wal asnan mm -hmm. bukan apanya bukan kayu siu. kayunya mm -hmm. kalau kayunya bisa berkembang alatnya bisa berkembang, berkembang. lebih canggih lebih canggih ada sikat lebih gigi, canggih bahkan otomatik. pakai apa sikat gigi pasta pasta gigi pasta gigi lebih apa lebih bersih mm -hmm. nah itu contoh kasus mm -hmm. sunnah Nabi yang diambil apanya Uh, ruhnya, semangatnya, Ese, esensinya esensi. bisa jadi kalau dari sisi hmm, saat seperti ini. alatnya hmm. itu terjadi perubahan sudah hmm. tidak ada kelayak kelayakan iya paham ya jadi uh, memadam berkudanya mungkin tetap esensinya kita ambil hmm. Pistol segala macam mungkin yang lain-lainnya Kalau misalnya berkudanya berkendaraan dengan cara yang baik Karena sekarang banyak sekali uh, kecelakaan karena apa berkendaraan tidak baik Ini Masya Allah ya Baik nanti kita akan uh, masih punya kesempatan untuk membahas sedikit lagi Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Serami Islami Mutiara Hati TVRI Kami kembali Kembali lagi di Serambi Islami Mutiara Hati. Masya Allah, masya Allah. Uh, tanpa terasa, kita sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Dan ahli yakin, uh, jemaah yang ada di studio, dari petik dan pemirsa di rumah masih banyak sekali pertanyaan. Insya Allah, nanti kan kita bahas di uh, pertemuan selanjutnya, sih, ya? ya, ya. Baik, uh, kita akan coba untuk mengambil kesimpulan dari usul atau dasar tasawuf silakan, sih. Ya. Baik, jemaah ya sekalian, pemirsa TVRI. Dengan kita memahami usul dari tasawuf, kita akan bisa menangkap poin-poin penting dari ajaran tasawuf secara keseluruhan. Imam An Nawawi menyebutkan ada lima yang menjadi usul, yang menjadi sumber atau pokok dari ajaran tasawuf. Yang pertama adalah takwa Allah, membangun ketakwaan kita, ketundukan kita kepada Allah, hmm. pisir wal alaniyah, baik dalam keadaan tersembunyi atau dalam keadaan terang benderang kita belajar untuk membangun ketundukan kita kepada Allah lalu yang kedua adalah itba'us sunnah mengikuti pola sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita akan tahu sunnah yang sesungguhnya kalau kita mengikuti kepada para ulama sebab para ulama lah yang menjelaskan tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Bertasawuf akan keluar jauh dari bid'ah. Jadi justru bertasawuf itu menjalankan sunnah, bukan menjalankan bid'ah. Lalu yang ketiga adalah <tuh> al anil halki. Bagaimana batin kita belajar untuk memalingkan dari makhluk, bertujuan berharap kepada makhluk, rendahan, murahan. Kita harus menghadap batin kita, segenap jiwa kita, kepada Yang Maha, Yang Segala-Galanya. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, yang keempat, Arido ar Anilah, belajar ridho kepada Allah. Kita belajar Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai Daram, Allah sebagai Ilah Sembahan. Kemudian, Allah perintahkan, Allah larang kita belajar ridho, Allah beri kita kesempatan, Allah beri Allah takdirkan dalam kehidupan ini kita belajar ridho untuk menerimanya lalu yang terakhir adalah arruju'u ilallah pisirri wal doro belajar jiwa kita selalu kembali kepada Allah. Allah kita semua akan kembali kepada Allah di waktunya ketika ajal tiba maka sebelum itu semua tiba belajar hati kita kembali kepada Allah supaya di saat kita perpulangan nanti kita akan damai hmm. kita akan mutmainnah kita akan ridho kepada Allah. Kita akan siap kembali kepada Allah. Kita akan siap meninggalkan kehidupan yang panah ini. Kenapa? Sebelum itu terjadi, kita banyak mempersiapkan jiwa kita di tempat untuk selalu kembali kepada Allah. Diberi nikmat, kembalikan kepada Allah. Bersyukur. Diberi musibat, belajar, kembalikan kepada Allah dengan bersabar. Iya, baik, alamin eh uh, tanpa terasa kita harus mengakhiri acara ini dan kembali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada guru kita yang kita sayangi Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG, beliau adalah merupakan pimpinan tarekat Pondok Pesantren Idrisiah Tasik Malaya dan terima kasih juga untuk Petik ya yang sudah hadir di studio dari Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi Rangkapan Jaya Dep Ya. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Serambi Islami Mutiara Hati TVRI kami kembali. Silakan Syekh. Jemaah sekalian, pemirsa TPRI, mari di penghujung majelis ilmu kita, kita panjatkan doa-doa terbaik. Kita hanya berharap kepada Allah, pejamkan matanya, bukakan hatinya, tumbuhkan keyakinan, Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azma'i Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa qalban khasi'a Wa yakinan sadiqa Wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin Ya Rabb anugerahkan kepada kami Ilmu yang penuh kemanfaatan Ilmu yang memberikan kemanfaatan kepada kami Ya Rabb jadikan hati kami hati yang selalu khusyuk, hati yang tumbuh di dalamnya ketundukan, ridho, berpasrah, cinta dan rindu kepadamu. Ya Rob, anugerahkan kepada kami keyakinan keimanan yang benar sesuai apa yang dituntunkan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rob, kami sedang belajar beramal, bimbing kami sampai akhir hayat kami. Terimalah amal-amal kami Mampukan kami untuk terus menegakkan ketaatan sampai akhir hayat kami Besok atau lusa Engkau rahasiakan ajal kami masing-masing Mampuhkan jadikan kematian kami nanti kematian yang indah kematian husnul khawatimah Rabbana <tuh> hablana min azwajina wa durriyatina kurrata'ayun lil muttaqina imama سبحان ربك رب العزة عما يصفون <applause> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين